Tiel Taraipos adalah peraih medali perak kelas D putra 60-65 kg cabang olahraga pencak silat. Di final, ia harus mengakui keunggulan pesilat asal Jawa Barat yang juga peraih medali emas Asian Games tahun 2018, Hanifan Yudani, di mana di partai final tersebut terjadi aksi yang cukup mengharukan, menandakan sportivitas luar biasa dari para atlet Papua. Karena meskipun kalah, namun di akhir pertandingan, Tiel tampak menggendong lawannya tersebut disaksikan oleh seisi stadion. Dia lahir tanggal 8 April 1991 dan sekarang tinggal di Gudang Arang, Kabupaten Merauke, dan memiliki hobi olahraga juga bernyanyi. Ia mulai menekuni olahraga ini sejak tahun 2008 dan mulai mengikuti pertandingan pada tahun 2012. Bercita-cita ingin menjadi seorang notaris, Tiel mengaku akan terus berusaha berlatih keras agar bisa fokus pada persiapan menuju SEA Games Vietnam tahun 2022 mendatang. Lawannya ketika final PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, Hanifan Yudani, adalah sosok yang ternyata menginspirasi Tiel untuk menjadi atlet pencak silat. Karena itu meski kalah, ia bangga bisa bertanding dengan sosok idolanya tersebut di final. Sebagai anak Papua, Tiel berharap bisa memberikan prestasi terbaik untuk Papua di PON Aceh dan bisa kembali mempersembahkan medali untuk tanah dan masyarakat Papua. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami seorang putra Papua yang sangat membanggakan di dunia cabur pencak silat yang telah mempersembahkan medali perak di PON 20 tahun 2021 ini. Bersama kami telah hadir Tiel Taraipos, ya. Benar. Seorang putra Papua asli Asmat. Apa kabar, Tiel? Ya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Nah, Tiel, sebelum kita berbincang tentang perjuangan, tantangan, latihan, pastinya ada daya tarik tersendiri bagi Tiel sampai memutuskan bahwa saya pengen menjadi atlet profesional di cabur pencak silat ini. Apa hal menarik menurut TLI di pencak silat ini? Ya, kalau mau dibilang kalau yang hal menariknya, dulu tuh saya tuh bertanding ada satu atlet yang menjadi idola. Iya, memang atlet. Ada inspirasinya. Ada inspirasinya dari dia. Siapa atlet itu? Hanifan Yeka. Hanifan Yeka. Ya. Oke. Okay. Dulu pas 2015 saya ikut pertandingannya di Makassar. Itu 2015 ya. Jadi itu turnamen yang pertama? Belum. Artinya itu yang berkesan ya. Oke. Jadi saya melihat itu yang buat termotivasi buat saya itu ya dari gaya tinggalnya, gaya bermainnya, terus sampai apa ciri khas dia sampai gaya rambut, sampai gaya bermainnya. Keren jadi, ya. Ya buat saya itu termotivasi untuk jadi atlet seperti dia. Jadi bagaimana cara itu harus saya benar-benar harus jadi atlet sama dia. Jadi latihan serius biasanya. Nah berarti dari style-style Tiel ini sudah ada berapa puluh persen dari ininya? Dari atlet favorit itu? Dulu tuh kalau mau dibilang masih 50% lah. Masih 50% ya. Tapi intinya pasti kemampuan dan semangat juang dari Tiel melebihi dari atlet tersebut, iya enggak? Ya, itu benar sekali. Tiel,
TL ini memang besar dan lahir di Asmat atau mungkin lahir di mana dan sekolahnya di mana? Saya itu lahirnya di Kabupaten Mapi. Oh, di Mapi ya? Iya, itu di Kampung Wagin, itu masuk Kabupaten Mapi. Jadi saya SD, SD itu semua di Kepi, SMP juga di Kepi, SMA baru di Merauke. Oh, SMA baru ke Merauke ya? Ketika saya di Merauke baru saya mulai mengenal pencak silat itu seperti apa. Oh, berarti mulai mengenal pencak silat ini pada saat di Merauke? Iya, di bangku SMA. Di kelas SMA ya? Iya. Siapa yang memperkenalkan itu, Tiel? Dulu ada, saya punya kakak sih, yang dia sudah duluan jadi. Oh, makanya, memang ada kakak Tiel yang sudah jadi atlet pencak silat ya? Bukan jadi atlet, tapi maksudnya kalau di perguruan. Intinya udah profesional di pencak silat ini. Kayak sebagai pelatih begitu. Jadi membuat termotivasi bagaimana kita masuk di pencak silat untuk berlatih. Nah, ketika kita berlatih, lewat dari satu tahun baru dilihat. Iya, dari bakatnya ya? Dari bakatnya. Oke, nah di samping itu Tiel, untuk pada saat sebelum lomba nih, pastinya ada beberapa rintangan, tantangan yang Tiel hadapin pada saat latihan. Nah, tantangan yang paling berat menurut Tiel itu apa di latihan pencak silat ini? Kalau untuk saya, untuk tantangan latihannya, untuk mendapatkan juara itu, saya rasa kalau latihan itu bukan tantangan buat saya. Iya. Tantangan buat saya itu pasti harus bangun pagi. Iya, oh yang itu ya. Terus, kalau soal masalah fisik masalah dan energi, fisik, ayo energi. Maju aja ya. Terus maju, biar caranya bagaimana. Itu yang kedua, tantangan paling terberat pasti berat badan. Iya, betul. Berarti kalau tantangan itu yang bangun pagi ya? Iya. Terus dengan pola makan yang dengan harus diatur ya? Iya. Dari pencak silat sendiri, memang ada standar ya untuk berat badan itu harus minimal berapa? Ya kalau di saya punya kelas itu kan kelas Deputra itu kan mainnya dari 66-65. Jadi kalau lewat dari situ pasti lalu dimarah saja terus. Oh gitu ya. Dimarah sama pelatih. Jadi itu suatu tantangan buat saya itu kalau berat itulah badan. Tantangan paling berat ya. Jadi bukan soal latihan fisiknya ya. Latihan fisik oke-oke aja ya. Oke, Tiel. Nah, Tiel kan pastinya meminta restu dari kedua orang tua kan? Ya. Di Asmat. Sekarang Bapak Mama masih di Asmat? Iya. Masih di Asmat Bukan di Asmat, sekarang di Kabupaten Mati. Oh, tapi di Kabupaten Mati ya? Asli sukunya memang kita asli suku Asmat. Oke. Nah, kebetulan ini kan juga kita disiarin pada saat lomba. Bapak Mama di sana dan keluarga di sana sempat nonton nggak? Iya, sempat nonton. Sempat nonton ya? Sempat. Nah, perasaan yang diungkapkan Papa Mama di Mapi pada saat menyaksikan putranya yang berprestasi ini membanggakan nama Papua, dikalungkan medali perak, dinobatkan sebagai juara dua di pencak silat, itu apa yang diungkapkan Papa Mama? Ya, yang diungkapkan tuh kata pertama pasti kata selamat, terus selama pertandingan itu di masih berikan kesehatan, masih berdiri dengan tegak, tidak ada cedera, dan kalau untuk dibilang bangga sekali ketika dikalungkan, sangat bangga dan bersyukur. Nah, perasaan dari Tiel sendiri, siapa yang pertama terbayang pada saat gitu dinobatkan sebagai juara dan dikalungkan medali ini? Ya, kalau yang terbayang pertama pasti Mama Papa. Mama Papa ya, yang telah mendoakan, mensupport. Karena mensupport dari awal sampai masuk ini. Kasih support yang terbaik, bagaimana mendapatkan juara yang terbaik juga menurut mereka. Jadi merasa bangga sebenarnya. Sangat bangga syukur, ya. Sekali. Nah, Tiel, pastinya ini suatu kebanggaan tersendiri untuk Tiel, bahkan seluruh masyarakat Papua pada umumnya, bahwa sangat bangga memiliki putra yang setelah berprestasi gemilang di pencak silat ini. Apa sih motivasi dari Tiel sendiri, bahwa motivasi untuk diri sendiri bahwa saya pasti menang nih, saya pasti dapat juara nih di pencak silat ini? Ya, kalau itu memang pas dari awal latihan itu memang sudah yakin kalau memang harus juara. Karena harus juara ya? Harus, kalau lu bilang keyakinan untuk harus juara, karena kata pelatih juga yakin harus juara. Iya, memang sudah ada di target ya. Sudah di target. Tapi artinya itu tidak bisa diraih jika memang tidak maksimal di dalam proses ya, atau tidak maksimal dalam berjuang. Nah, Tiel, turnamen pertama yang Tiel
ikutin di mana? Turnamen pertama itu waktu saya ikut di Makassar 2012. Iya, 2012 ya? Iya. Ada prestasi yang Tia udah dapat? Itu ada. Ada ya? Itu juara berapa? Juara satu. Juara satu. Jadi pada saat tahun tersebut, Tiel sudah ikut lomba turnamen pertama dan langsung juara satu ya? Iya. Oke. Nah Tiel, terus dukungan keluarga selain daripada doa, pada saat pertama kali Tiel sampaikan pada saat di SMA kelas di Merauke ya? Di Merauke. Nah Tiel sampaikan kepada orang tua, saya mau menjadi atlet profesional pencak silat nih, waktu yang pertama kali. Iya, kalau itu pas saya jadi atlet, waktu itu kan orang tua kan tidak tahu. Oh tidak tahu, tidak berarti tahu. Masih diam-diam ya? Masih diam-diam. Mm-hmm. Nah ketika nanti 2012 pas saya dapat prestasi di Makassar. Yang di Makassar juara satu. Nah baru ketika itu orang tua tahu kalau itu memang saya lagi ikut atlet di pencak silat. Jadi ya ketika saya balik ke Merauke, mereka dukung sekali, harus diperjuangkan terus prestasinya. Akhirnya 2012, 2015 kembali ke Makassar. Itu UNAS lagi yang apa? Rektor Cup yang kedua. Iya. Nah, 2016 kita kembali, itu ke Makassar juga. Mm-hmm. Itu kita merebut apa? Rektor Cup UNM. Iya. UNM Universitas Negeri Makassar lagi. Itu dapat juara tiga. Berarti Tiel ini putra Papua yang memang sering membawa nama Papua dan sudah banyak mendulang prestasi-prestasi itu di Papua maupun di luar Papua kan? Siap. Di dunia internasional lah ya. Internasional sudah? Ya, kalau internasional belum. Oh belum ya, tapi kedepannya pasti. Ya, nah, ke depan pasti. Harapan dan rencana Tiel sendiri sebagai atlet pencak silat, apa aja sih dalam rencana ke depan ini? Setelah mendapat medali perak di PON ini. Ya, kalau untuk kedepannya, ya kami setelah pas mendapat medali perak di PON Papua ini, kami satu minggu ini suruh istirahat dan kami disuruh lagi untuk harus berlatih karena masih ada persiapan untuk seleknas nanti di bulan Desember ini. Oke, berarti ini tidak langsung istirahat. Liburan ya. Tetapi mengisi dengan lebih giat lagi latihan untuk di turnamen yang Desember ke depannya. Iya. Oke, Tiel. Pastinya medali yang sudah dikalungkan ini dan bonus yang telah didapat ini, Tiel mempersembahkan untuk siapa dan digunain untuk apa sih bonusnya? Bisa dibagi sedikit ya ceritanya. Kalau saya pasti ya terutama itu pasti ke siapa masa depan. Iya. Itu kedua mungkin ke orang tua. Iya. Habis saya juga masih kuliah. Iya. Sekarang semester akhir mungkin untuk selesaikan kuliah. Iya. Habis itu ya itu mungkin pikir untuk kayak masa depan seperti beli rumah ini. Iya. Gitu. Intinya untuk masa depan masa ya. Depannya. Terus medali dipersembahkan untuk siapa? Selain untuk Papua pastinya ya. Iya. Untuk MAPI dan Merauke, Tiel persembahkan untuk siapa lagi? Kalau untuk itu ya disimpulkan pasti untuk orang tua langsung. Orang tua semua ya. Orang tua artinya Tiel ini benar anak papa dan mama ya, yang memang semua support dan doa dari orang tua akhirnya Tiel bisa menjadi seperti sekarang. Tiel Taraipos, seorang putra asli Papua dari MAPI yang telah mengharumkan dan membanggakan nama Papua dalam PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua dalam cabang olahraga pencak silat kategori tanding. Tiel berisa memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman di Papua, baik itu di MAPI, Merauke, dan seluruh Papua ini, untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih fokus pada cita-cita seperti contohnya kepada Tiel yang telah berprestasi di dunia pencak silat ini. Silahkan Tiel. Ya, mungkin kesan-kesan dari saya untuk adik-adik atau untuk teman-teman. Ya, untuk mencari prestasi itu tidak gampang. Harus butuh perjuangan. Dan kesan untuk saya teman adik-adik. Untuk berlatih lebih giat. Harus fokus. Tidak asal ikut-ikutan. Dan harus dengan teliti. Dan meraih yang terbaik
Tetap semangat. Tetap semangat. Lawan segala kemalasan ya. Seperti Tiel melawan harus bangun pagi. Ya. Itu satu tantangan ya. Oke Tiel, terima kasih telah menyempatkan waktu berbincang dengan kita, membagi pengalaman, membagi cerita-cerita perjuangan dari Tiel. Demikian perbincangan singkat kami dengan Tiel, atlet cabur pencak silat yang telah mendapat gelar juara dan medali perak di PON 20 tahun 2021. Torang Bisa Papua juara. Dan telah hadir bersama kita pelatih pencak silat kategori tanding yang sudah sangat profesional dan sangat mendalami pencak silat ini dan otomatis sudah membawa para atlet meraih beberapa medali dan prestasi di PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua ini di cabur pencak silat, yaitu Bapak Sertu Suryono, pelatih tanding yang kebetulan beliau adalah TNI aktif di Kodam Cen 17 Cendrawasih. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Bapak bisa diceritakan singkat aja pengalaman Bapak di pencak silat ini sampai bisa menjadi seorang pelatih untuk atlet-atlet kita di PON 20 ini. Saya memperkenalkan diri saya, nama ya, saya Sersan Satu Suryono. Saya berdinas di Kodim 1705 Nabire. Nabire ya, ya Pak ya? Korem 173 Praja Vira Braja, ya. Kodam 17 Cendrawasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan saya yang selama ini telah mendukung dan menyupport saya untuk memberikan kesempatan. Ya. Selama ini saya tidak serta-merta, Mbak Dewi, saya menjadi seorang coach itu tiba-tiba menjadi seorang coach. Betul, tidak. Tentunya tetapi, ini ya. Ya, betul Mbak Dewi. Tentunya ada perjalanan-perjalanan yang selama ini saya lalui. Iya. Saya memulai karir saya di pencak silat, ya saya di antara coach semuanya, saya paling muda. Ya, saya paling muda. Saya dari tahun 2001. Ya, saya mengikuti kejuaraan-kejuaraan, saya juara kabupaten, saya juara provinsi, saya juara nasional wilayah timur, bahkan saya juara tingkat nasional. Nah, setelah perjalanan dari itu, di tahun 2010, saya memutuskan untuk beralih profesi. Saya menjadi petarung bebas Yung Mudo. Lebih, ya. Lebih menantang ya. Lagi itu ya Pak ya? Saya menjadi petarung bebas Yung Mudo dan saya juga, Alhamdulillah, bisa menorehkan prestasi di tarung bebas sampai saya berakhir di tahun 2016. Tetapi terlepas daripada saya mengikuti tarung bebas, saya tetap mengembangkan olahraga yaitu pencak silat karena yang sudah mendarah daging di dalam diri pencak saya, silat ya ini pencak ya, silat. Ya? Kenapa? Saya memiliki prinsip bahwa pencak silat ini merupakan bela diri yang asli punya Indonesia dan merupakan historis bangsa ini. Nah, dan saat ini pun sudah dipatenkan dari UNESCO. Iya. Nah, sehingga bagaimanapun saya tetap berkecimpung di dunia persilatan. Ya. Ini. Sehingga dalam perjalanan waktu saya sampai mengikuti penataran-penataran pelatih baik tingkat nasional, tingkat daerah, ataupun tingkat kabupaten saya lalui. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan. Ya pada PON 20 tahun 2021 kami diberi kesempatan untuk melatih kontingen pencak silat Papua. Dan itu boleh dikatakan berhasil dengan banyak mendulang medali ya Pak ya. Alhamdulillah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Mbak Dewi. Jadi keberhasilan ini merupakan doa kita bersama, terutama doa masyarakat Papua. Betul. Yang tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mendukung. Ya, mensupport semuanya semua ini. Semua atlet ya, ya, Pak ya. Di samping itu pula, doa para pendekar-pendekar pencak silat yang ada di tanah Papua. Iya. Ya, perintis-perintis pencak silat di tanah Papua, mereka sangat, beliau-beliau sangat menyupport semua ini. Nah, dari pengalaman Bapak yang sekian banyak, boleh dikatakan sudah makan asam garam dan sangat profesional di pencak silat ini, ada nggak sih Pak tantangan atau masalah pada saat melatih muda-mudi atlet kita ini di tim Papua ini? Ya, namanya suatu perencanaan kegiatan latihan, pasti kendala-kendala ada Mbak Dewi. Tetapi kita sudah ditunjuk, ditugaskan menjadi seorang pelatih. Apapun bentuknya kendala, kita harus mampu untuk menghadapinya. Iya.
Ya. Betul. Ya, apapun kendala-kendala namanya yang dihadapi, pelatih, ya, Pak, ya. Bagaimana kita kreasi kita untuk menutupi kendala-kendala itu. Iya, Pak. Selain melatih, pastinya mungkin apalagi ini kan banyak putra-putri muda-muda ya, Pak, ya. Boleh dikatakan masih umur remaja, masih pastinya di dalam lapangan melatih itu pasti Bapak memposisikan diri sebagai orang tua. Nah, kira-kira pada saat ada yang mungkin malas, ada yang mungkin lagi ya mungkin kurang mendengar arahan pelatih, bagaimana Bapak memberikan satu makna atau memberikan satu wejangan untuk mereka bahwa tetap berlatih seperti pengalaman-pengalaman Bapak sebagai atlet pencak silat yang lalu? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Itulah pentingnya menjadi seorang coach, Mbak Dewi. Iya. Ya, jadi seorang pelatih itu tidak hanya melatih saja. Betul. Tetapi di mana kita bisa menjadi seorang sahabat? Iya. Di mana kita bisa menjadi seorang kakak? Di mana kita bisa menjadi seorang bapak dan ibu? Iya. Di mana kita bisa menjadi seorang pelatih? Betul. Nah, dan porsi-porsi penempatan itu tentunya ada waktu dan tempatnya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah, bagaimana cara mengatasi hal-hal kejenuhan apa? Tentunya ada cara, ya. Mm-mm. Ada cara karena kita berlatih tidak serta-merta hanya berlatih, iya, tetapi memiliki program latihan, iya, yang sudah itu terukur. Program, iya, gitu ya, Pak, ya. Iya, mm-hmm. Kita memiliki program latihan yang sudah terukur. Mm-hmm. Nah, di situ ada fase persiapan umum, persiapan mm-hmm. khusus, prakompetisi dan jadi kompetisi ini utama. Termasuk strategi, ya, Pak. Iya, ya? Sehingga mm-hmm. di situ dalam proses yang berjenjang itu, mm-hmm. bertahap, bertingkat dan berlanjut itu, kita memahami karakter mm-hmm. dan watak setiap atlet. Iya.